ada sosok yang gangguin itu, sebenarnya sosok ini juga merasa apa ya, merasa mempunyai kekasih. Tapi di lain pihak juga ada sosok ular besar yang memang sengaja itu ditanam di sini. Pola alam dari mana? Intinya saya akan coba untuk melukiskan suasana yang ada di sini. Ya, kalau Telepati sedang melukis, ada energi lain yang berusaha menarik Rida dari tempat ini. Apakah ada hubungannya dengan Cinder van der Boer? Pemirsa, ini hasil lukisan yang saya buat tadi ketika tersedikit ada insiden. Ketika Mbak Rida kesurupan dan sudah sembuh, saya coba netralisir. Tapi ada penyerangan sosok ular raksasa yang memang penghuni sini. Memang ular itu tidak ada hubungannya, ini sosoknya seperti ini, tidak ada hubungannya dengan sosok Miske Belanda dan dua anaknya. Ini Miske Belanda ini, saya melihat beliau ditembak di kening dan satunya di dada. Der ke atas dan satu ke dadanya. Ini sosoknya beliau seperti ini. Dan dua anak-anak sekitar umur 4 sama 6 tahun. Dan tadi sempat komunikasi sama Mbak Rida. Saya coba akan cari Rida tadi, di situ masih keadaannya seperti apa. Mbak Rida? Mbak Rida? Mbak Rida? Mbak Rida? Mana ini orang? Mbak Rida? Nggak ada. Master, mana ya? Wah, kayaknya nih ada yang nggak beres nih, Mbak. Maaf, Mbak Rida ini. Mungkin kayaknya bahaya nih, terjadi sesuatu ini kayaknya nih. Weh, tetap akan saya cari Mbak Rida. Nah pemirsa, kita kembali lagi ke agrowisata Kebun Jolong. Dar, Karsandal. Akankah Mr. Tukul berhasil melanjutkan penelusuran yang telah dilakukan Rida dan Soleh Pati di hari sebelumnya? Koe! Dimana kau? Kasian. Males aja. Yang beliin siapa ini? Aduh. Enak gak? Enak. Enak tinggal makan. Saya ketemu nenek moyangnya. Ini cocok sekali pemirsa. Suasana sejuk, nasi tempe, lomboknya ini. Apalagi ngajak teman-teman yang suka makan dan suka tidur. Baru diomong. Benar? Tak doakan, mudah-mudahan bisa tidur selamanya. Ini kumpul orang rajin bekerja, jadi rajin bekerja. Kumpul lama senang orang tidur, jadi baik. Bener.
ini. No, that's right.